Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki arus mudik Lebaran 2024, salah satu investor operator infrastruktur jalan tol, Astra Infra, menyatakan kesiapan infrastruktur jalan tol di ruas Tangerang Merak, Cikopo Palimanan, dan Jombang Mojokerto. Kesiapan infrastruktur jalan tol ini untuk memberikan pengalaman perjalanan mudik yang lancar dan mendukung pemerintah mensukseskan arus mudik Lebaran 2024. Astra Infra Toll Road Tangerang Merak memastikan tak ada pekerjaan konstruksi di jalur, serta telah memastikan tambahan gardu satelit Cikupa dapat digunakan oleh pengguna jalan. Selain itu, untuk menjamin kondisi jalan saat periode arus mudik, telah dilakukan operasi penutupan lubang dan penyiagaan personil pemeliharaan dan perbaikan jalan maupun sarana prasarana jalan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Tak hanya itu, sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan di puncak arus mudik, Astra Tol Tamer memberikan diskon 10% kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan mudik lebih awal menuju Merak. Pemberian diskon tarif tol ini merupakan hasil kajian yang telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Asosiasi Tol Indonesia. Diskon tersebut berlaku selama 4 hari pada 1 April 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 2 April 2024 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tanggal 17 April 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 18 April 2024 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Diskon berlaku bagi kendaraan golongan 1 atau kendaraan penumpang dengan jarak terjauh dari gerbang tol Cikupa hingga gerbang tol Merak, begitupun sebaliknya. Sebagai bagian dari persiapan, telah dilakukan uji coba kontraflow di kilometer 153 hingga kilometer 157 pada Jumat 29 Maret 2024. Uji coba tersebut merupakan wujud sinergi Astra Tol Cipali dengan pihak kepolisian setempat dalam mengantisipasi volume lalu lintas tinggi yang diperkirakan terjadi di lokasi tersebut yang bersinggungan dengan Tol Cisumdawu. Di Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto, selain pengecekan kondisi konstruksi yang telah dilakukan, disiagakan juga petugas lapangan yang siap melakukan pemeliharaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Demikian laporan tim berita Garuda TV.